Balik lagi bersama gue sendiri, Andriku Simbolon, di channel Orbs 65 Official. Seperti biasa, nanti di video ada pohon bagi-bagi, dan di setiap video ada bagi-bagi ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang mau ikutan, silakan komen ID kalian masing-masing. Oke, let's go. Ini ada dari Pemangkasan, Bang Bedeu Farms Jambi. Nah, kebetulan udah langsung aja spin kedua. Aduh, kakek merah 4 mil ya guys ya. Bukan apa-apa nih ya kan, tapi itu kayaknya terlalu ganteng dah bang ya. Wadah ya. Oke. Nah, belum cukup sampai di situ aja, gue pikir ini masih harus lanjut lagi yang lebih ganteng. Nggak boleh lah ya. Kenapa nggak boleh? Rupanya oke, kita langsung gaskan lagi bos. Yo, alah, nggak gitu dong konsepnya Bambang. Aha, susah banget dah kalau ada begini kayaknya. Bidi. Mari kita lihat aja langsung ya guys ya, apakah ini bakal bisa naik lagi atau cuman di 7,5B. Badah cuman dong. 7,5B kalau di Fafa udah ganteng pol guys, nggak ada ahlak ya kan. Oke lah, mari kita lanjut lagi aja. Gue pikir masih ada lagi yang harus digaskan, dan ini 2 spin terakhir lagi. Tolong dong 4 wheel gitu ya guys ya, biar agak asik aja. Nah, alah mak jang. Gak gitu dong konsepnya bang. Ada. Oke, lanjut. Oke, mana dia lagi? Bede. Abis di kayaknya guys ya. Abis gak sih? Kita lihat dulu ya. Oh, naik lagi. Ternyata tadi 200M jadi 7,7. Oke lah ya. Kita gaskan lagi ya. Ada yang ganteng lagi di sini dari Olympus yang pastinya ya guys ya, karena everyday kayaknya Olympus aja deh yang terbang ya kan. Heran gue kadang-kadang guys kenapa bisa begitu dah. Oke, mari kita lanjut. Iya, alamak jang, ini ada Bang Edi Gudel Madiun. Oke, Bang Edi Gudel Madiun ya geng ya. Yang pastinya ini memang gantengnya bukan kaleng-kaleng. Kenapa bukan kaleng-kaleng? Karena udah dapat di 58 kali. Nah, kalau 58 kali mas sebenarnya udah ganteng kok ya guys ya. Nah, tapi gantengnya nggak ganteng-ganteng kali lah ya kan, beda. Iya, seiring waktu berjalan ya, walaupun cuman 58 kali, kalau tetap dikasih ini apa namanya ya guys ya, kalau tetap dikasih sampai di 20B itu bakal ganteng maksimal juga ya gengnya. Nggak ada yang nggak maksimal kalau ada seganteng itu. Yo ikmon badi. Nah, jadi di sini ada udah 1B ya kan, padahal 78 kali sudah geng. Kalau menurut kita kan itu agak-agak kesikit lah ya kan. Bukan apa-apa aja nih geng ya, karena gue bilang ya ini 83 kali nih bahkan sekarang. Oke, tapi udah dapat 5B. And then ini bet 10 ternyata guys ya. Kalau tadi ini bet 20 gue pikir itu oke lah, not bet ya. Jadi kita gaskan lagi aja terus. Oke, dan belum cukup sampai situ, kita gaskan lagi. Ada gagi yang mantap dari Super 4B. Gue rasa itu gak terlalu banyak lah ya. Ada lagi mungkin, gak mungkin lah segitu doang ya kan. Asik banget kalau segitu mah. Nah, ini connect lagi tapi dikit guys, mega win doang loh. Sayang banget sih cuman mega win ya. Mau gimana ya, emang yang ada segitunya ya kan. Oke, mari kita lanjut terus. Yoi, boleh lah ya. 5,88 ya guys ya, itu alah kayaknya kurang banget deh gengnya. Kalau bisa dikasih yang agak lebih oke lagi lah ya nggak sih, biar agak seger aja. 5,8B ya udah bagus sih, karena bet 10 aja sih sebenarnya guys ya. Itu kalau tadi bet 20 kan udah sekitar 11B plus. Nah, ini masuk lagi dari Bang Warkop DKI Lumajang, Kevket ya guys ya. Nah, di sini kebetulan nggak banyak-banyak ya kan, cuman dapat di 500M, tapi wheelnya masih 3 biji nih, baru nambah satu lagi jadi 4. 5can langsung ke green cat ya gengnya, dan itu gak banyak kok 5can nya ya, cuman berapa ya ini ya. Oke, berapa ya ini geng ya, payah juga ya aku tengok, payah juga kulihat ini geng ya. Ampun, janganlah kayak gitu cok. Oke, ini udah 4B ya guys ya, udah 4B gue pikir udah lumayan bagus. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi tuh Ji, jauh lebih oke lagi sih ya gengnya. Kalau bisa, nggak bisa mah nggak apa-apa ya. Kita lanjut dulu aja terus. Oke, come on. And then come on. Lah, payah banget ya guys ya. Susah nih kalau udah begini mah. Ya, jadi ya harusnya ini ya guys ya. Kalau wheelnya udah ada 5 begini ya kan. Ya, nggak apa-apa sih. Harusnya udah bisa 10B enggak sih harusnya guys ya, minimal sih ini 5 prispin lagi aja nih. Kalau nggak ada dapat ya susah sih. Ini udah 8B ya gengnya, mantep banget. 8,8B and then 9,7B lagi. Nah, tinggal dikit lagi aja ini udah gengnya, udah pasti terbang ini habis ini mah.
clear lah kan. Waduh, di sekali spin lagi udah pasti 10 bis ya guys ya harusnya. Kita lihat aja dulu, come on, gak usah dibasa-basikan lagi, libas aja terus bang. Yoi, ayo come on, kasih tahu, kasih paham yang ganteng itu seperti apa. Oke, 11 bis akhirnya udah lewat ya guys ya. Dan itu belum cukup sampai situ aja, masih bisa naik lagi. Harus dong, masa gak bisa ya gengnya. Apa yang gak bisa coba ya gengnya. Iyo, mari kita libas. Oke, kasih tahu lagi. Nah, apa tuh? Ya ampun, gitu banget ya gengnya. Harusnya ini bisa dapat berapa gitu ya kan, 15B lah ya kan. Udah dikasih 10B, ngelunjak lagi lah jadi 15. Ya kira-kira gitu sih biasanya ya gengnya. Oke, mari kita lanjut lagi aja. Apakah ini bakal bisa naik lagi geng? Kalau nggak bisa mah santuy brother ya kan, kita mah slowly. Nice, jadi 13B akhirnya dapat dan itu udah di spin terakhir. Jadi gak ada harapan lagi untuk terbang ya gengnya. Oke lah, mantap banget. Jadi kita gaskan lagi aja langsung. Ada lagi nih dari Kevcat lagi. Waduh, gitu lagi terus ya gengnya. Kadang-kadang memang Kevcat ini makin manis lama-lama dia mah. Oke, prispinnya kita lihat dulu, 1 2 3 3 3 1 2 2 1, berarti 18 prispin. Nah, kita lihat aja dulu langsung. Kalau 18 prispin mah gue pikir nggak ada yang kurang sih ya guys ya, udah pasti terbang-terbangkan. Nah, lanjut ke langsung aja dulu gengs. Waduh, megawan ya, megawan bujat. Oke, kita gaskan terus, bule. Nice, naik ke dapat lagi si Oyen, banyak banget gayanya ya geng ya, kayak nggak ini aja. Yoi, kita gaskan dulu. 1,8 bis sementara, wheelnya udah ada 4 biji ya gengnya. Bedah, naik lagi lah, janganlah 4-4 aja ya kan. Kasihnya lagi agak-agak mantap lah sedikit bor, bujet. Oke, kita teruskan ya guys ya. Apapun ceritanya, libas solusinya bu. Bisa kayak gitu pula ya gengnya. Oke, kayak apa-apa kita lanjut dulu. Yang penting mah terbang, itu solusi paling simpel ya geng ya. Kasih paham bor. Oke, lanjut lagi aja, yang terbaik pasti terbang. Oke, nah ini udah dapat berapa nih ya gengnya, udah dapat sebanyak itu dan masih kurang aja. Heran gue kadang-kadang ya gengnya bisa gitu loh. Oke, mari kita lanjut lagi aja terus. Yap, 5B sudah ya gengnya. Gue pikir 5B udah bagus loh, tapi kalau bisa lebih dari 5B lagi tuh jauh lebih bagus lagi sih asli. Oke, terus kasih paham bro. Ya, jadi ini dapat lagi mega win. Kenapa susah super ya, padahal wheelnya udah bisa 5K loh ya gengnya, kenapa susah ya? Kadang-kadang memang heran gue ya gengnya. Oke lah, kita langsung lanjut lagi aja. Itu memang tampan, tapi kalau I bisa lebih tampan lagi mah itu pasti jauh lebih oke lagi sih. Come on buddy. Oke, jadi udah 10B aja guys ya. Gue pikir tadi gak bakalan bisa nyampe 10B dengan wheel yang acak-acakan ya kan. Waduh, kalau udah kayak gini, kenapa di spin terakhir? Kenapa di spin terakhir baru rata atas ya gengnya? Susah banget kalau udah begini ya kan. Alah, susah banget ya. Oke. Kita langsung gaskan lagi aja ya gengnya. Apapun ceritanya, gaskan solusinya ya. Boleh. Nah, jadi ini udah dapat di 100 kali bet kelengkeng ya gengnya. Nggak banyak-banyak sih harusnya ya. Oke, tapi boleh sebanyak mungkin pun bet kelengkeng, tetap aja mungkin 24B adalah paling rekor paling gokilnya ya geng ya. Itu udah nggak ada tandingan, itu mah kita lihat lagi aja terus. Oke, mari kita lanjut lagi aja gengs. Waduh, asik banget nih kayaknya nih. Boleh-boleh lah ya. Yoi, bahadah, gaskan terus. Jadi ini masih dapat 1,4B. Hampir nih connect berlian, tapi gak jadi. Ya mau gimana juga ya guys, yang gak bisa dipaksa. Oke, mari kita langsung lanjut lagi aja. Ini harus bisa sampai di mana ya kan. Yang pastinya 20B udah cukup sih kalau memang ada niat baik ya kan. Niat baik bah, oke lah ya. Yang penting mah bisa seganteng itu aja udah mantap kok. Oke geng ya, kita langsung lanjut lagi aja terus. Ya. Oke, boleh lagi dong. Yup, 1 2 3. Lah, ini masih 109 kali ya guys ya, dari Bang Stinky Tulunggalung Jawa Timur. Badah, ini kenapa kayak gini ya, kelengkeng-kelengkeng mulu. Kasih yang agak ini dong, yang agak greget ya geng ya.
biar lebih ini ya, biar lebih apa kita bilang ya guys ya, biar lebih semangat gak sih? Ya ampun, gak gitu juga kali Bambang. Oke, kita libas langsung ya. Yang pastinya ini harus bisa terbang berapa ya, gue bilang ya guys ya, biar asik ya. Berapa ya, heran gue juga gue ya gengnya kadang-kadang kalau ada begini mah. Iya. Oke, kita teruskan dulu guys ya. Waduh, asik banget nih kayaknya nih. Langsung kita lanjut. Ada berlian nih akhirnya ya gengnya. Dapat juga alat musik sekalian, asik banget. Waduh, itu mah gak usah ditanya ya guys ya, gantengnya ganteng maksimal. Boleh, nah mari kita langsung lanjut dulu aja. Kira-kira bakal dapat apa lagi nih geng? Come on buddy. 7B supernya udah 16B total ya gengnya. Banyak banget loh ya. Padahal gue pikir itu ya oke lah, memang ganteng ya guys ya. Tapi ya gak ada tapi-tapi sih ya kan. Udah ganteng-ganteng aja lah. Pada bukan kaleng-kaleng. Oke, kita langsung gas lagi ya guys ya. Ini kayaknya udah naik lagi. Waduh, super lagi ya geng. Everyday kayaknya super-super aja deh terus ya. Oke, jadi 19B300 finishingnya mantep banget ya kan, itu bet kelengkeng tuh. Kalau di bet 20 anggap aja itu udah di 76-77B harusnya itu ya guys ya. Sudah ya, waduh mantep banget kan ya. Mantep banget, gue pikirin juga apa sih. Oke, langsung kita gaskan lagi aja, langsung bagi-bagi bakwan seperti biasa. 1 komodo bento 4 orang, langsung kita libas. Yuk, ini dia nih. Yuk, yang pertama siapa dulu nih? Ya itu dia yang pertama dan yang kedua, kita libas sekarang yang ketiga dan yang keempat. Boleh-boleh ya guys ya, cantik-cantik kali lah pokoknya udah widih. Oke, jadi kita gas lagi aja, ini kayaknya udah manis banget. Gak ada lagi yang perlu dipertanyakan, 1,2 kita bagikan ya kira-kira gitu aja. Thank you banget buat kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan see you next video guys ya, bye-bye.